全球合作伙伴的支持下，在广大媒体朋友们和广大车主朋友们的halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue sama gue Grady. Dan sekarang ini gue lagi ada di acara Grand Launch dari BYD. Ya, sekarang akhirnya BYD resmi ya hadir di Indonesia. Setelah sebelumnya itu sebenarnya memang udah ada di Indonesia, tapi mereka tuh lebih banyak di mobil-mobil komersial ya, kayak bus, terus taksi gitu. Nah sekarang untuk mobil passenger car-nya udah resmi nih, meskipun harganya sih belum, nanti nunggu di IMS mungkin. Oh ya, buat teman-teman belum tahu, BYD itu adalah pabrik mobil listrik dari China ya, yang memang masif banget, gede banget. Mereka tuh nomor satunya sekarang ya, bahkan tahun lalu itu mereka dibilang udah bisa ngalahin Tesla dari segi penjualannya. Gokil kan? Dan di sini mereka memperkenalkan 3 mobil. Ini adalah BYD Dolphin, yang di tengah itu ada Seal, dan di ujung ada Atto 3. Nah sekarang kita lihat aja yuk detail lebih dekatnya. Oke, pertama kita lihat dari ini, namanya BYD Dolphin. Jadi BYD Dolphin ini tuh dia ada di seri Ocean ya. Jadi BYD tuh punya series gitu, ada yang Ocean, ada Dynasty, dan ada yang E. Kalau yang ini dia masuk ke kategori yang Ocean. Jadi mobilnya ini memang terinspirasi dari laut. Dan Dolphin ini seperti namanya adalah lumba-lumba ya. Jadi mungkin bentuknya ini dia menyerupai lumba-lumba dengan warnanya lucu. Dia Two-Ton, tapi Two-Ton-nya tuh nggak konvensional gitu ya. Dia biasanya kan kalau Two-Ton dari pilar A, ini dia dari kap mesin, dan Two-Ton-nya warnanya silver. Kalau segi desain sih ya, menurut gue ini sebenarnya kelihatan kayak mobil yang udah didesain 10 tahun yang lalu, tapi dibikin modern lagi gitu loh, dipaksa modern. Di sini dia ada logo BYD-nya dan ada motif-motif aksen garis-garis gitu di dalamnya, dan ini dia beneran bisa berasa ya motif-motifnya. Ada DRL dan ada DRL juga di bawah grillnya gitu. Di depannya sih dia secara overall polos ya, ini dia nggak ada kayak fog lamp gitu-gitu, dia sudah terintegrasi semua sama lampu depannya. Dan ya, aksen-aksennya simple sih, nggak ada yang mencolok gitu. Kita lihat ke bagian sampingnya. Nah ini untuk peleknya ini dia ada aksen biru-biru, mungkin ini sewarna sama mobilnya ya. Mungkin kalau mobilnya warna lain, peleknya warnanya juga mungkin beda untuk aksennya. Dan bannya itu merek Linglong. Dia ukurannya 205/50 ring 17. Di sini dia masih ada aksen-aksen. Oh ini dia, oh plastik. Ada aksen plastik di bagian situ, over fendernya. Terus ini tarikan garisnya rata gitu ya. Biasanya mobil-mobil zaman sekarang dia tarikan garisnya udah mulai menekuk atau miring gitu. Nah ini dia masih rata, jadi masih kelihatan konvensional. Handle pintunya flush banget nih, cuman kayak gini. Nah kita buka. Oke sih, dia bentuknya yang congkel gini ya, semoga dia tahan lama. Karena biasanya handle mobil-mobil model begini biasa 10 tahunan agak getas ya, kalau plastiknya kurang tebel. Nah oke, terus kita geser di bagian rem belakangnya, udah pakai cakram. Nah bagian belakangnya ini unik ya, dia lampunya tuh kalau kita lihat ada garis-garis kayak gitu, menekuk-nekuk. Kayak spiral-spiral gitu, keren sih. Di sini ada nama mobilnya, BYD Dolphin, dan di sini ada tulisan Build Your Dreams ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Build Your Dreams, BYD itu artinya Build Your Dreams. Bagasinya ya overall oke. Nah dia baterainya dia di bagian bawah, jadi untuk bagasinya sini di bawahnya masih bisa buat naruh barang. Oke sekarang kita masuk ke bagian dalamnya si Dolphin. Nah wah, ini sensasi masuk ke mobil yang kayak gini tuh mirip-mirip kayak misalkan kita masuk ke mobil kayak Mini Cooper kayak gitu. Jadi berasa funky gitu ya. Kelihatan banget ini nggak konvensional untuk bagian desain dashboardnya. Ini bener-bener nggak biasa ya. Di sini ada tempat penyimpanan. Terus ini materialnya. Materialnya oke loh. Ini solid loh. Lihat deh. Gap-gapnya juga rapet gitu. Bagus ini. Dan
desainnya sih ini sebenarnya subjektif ya. Mungkin teman-teman ada yang merasa ini kayaknya rame banget gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang mungkin suka desain atau suka yang funky, ya ini menarik sih. Bahkan nih lihat deh di bagian atas ini. Ini sebenarnya nggak ada fungsi apa-apa. Bener-bener cuma aksen doang. Yang mungkin kelihatan kayak apa ya ini ya. Ya bisa jadi tempat penyimpanan sih kalau misalkan teman-teman pengen naruh barang cuman kena panas matahari gitu ya. Dan di bagian sini dia ada aksen plastik yang di finishing gloss. Glossnya dia biru nih, dan di situ ada AC-nya bentuknya bulat gitu ya, dan aksennya merah sekelilingnya. Nah, untuk Dolphin ini dia bagian atasnya dia plastik, tapi plastiknya bukan plastik yang tipis gitu. Dia pinternya dibikin ada teksturnya kayak gitu. Jadi kelihatan lebih solid dan berasa lebih mewah. Dan untuk layarnya ini dia bisa dibikin jadi portrait juga. Jujur gue nggak tahu fungsinya sebenarnya buat apa gitu, kayaknya lebih buat gimmick ya. Tapi kalau misalkan lagi diberdirin kayak gini sih nggak mengganggu visibilitas ya. Jadi harusnya aman-aman aja. Oke. Kita lihat sedikit. Oh dia ada. Oh gini, bisa atas bawah. Kita bisa lihat kamera 360-nya. Atas bawah. Kalau misalkan kameranya layarnya lagi dibikin horizontal gimana? Oh jadi kiri kanan kayak gitu. Jadi lebih ke preferensi pribadi aja sih ya, untuk layarnya enakan horizontal atau vertikal. Kalau gue lebih suka horizontal kayak gini. Nah, untuk cluster instrumennya dia kecil ya, jadi kayak cluster instrumen motor ya. Untuk pengaturannya ada di bagian sini, bisa tekan-tekan tombol di setir untuk info-infonya. Terus juga di sini dia ada buat pengaturan adaptive cruise control juga ya. Nah, untuk tuas transmisinya, bukan tuas sih, ini lebih ke switch ya. Dia bisa kita akses di bagian sini. Ini ada R-nya, ada D, dan ada N. Tinggal diputar-putar aja ini. Untuk parkirnya bisa tekan tombol di sebelah kanannya, P. Sini ada mode-mode berkendaranya juga. Ini ditekan ya. Oh, ternyata semuanya ditekan ke bawah. Ini ada Eco, Sport, sama Normal. Oke, pengaturan AC juga di bagian sini. Di sini dia ada untuk traction control, ada parking brake, dan ada auto hold. Ini ada wireless charging di bagian sini ya, HP-nya masuk ke dalam gitu. Dan di sini kayaknya nggak bisa dibuka ya. Kita lihat ke bagian belakangnya aja yuk. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Ya, dia pakai kursi bucket seat ya untuk bagian depannya tadi. Nah, untuk materialnya dia ini licin banget sih kulitnya, enak nih. Dan empuk ya. Ini kita lihat di sini. Dia joknya juga ada pori-porinya, jadi nggak bikin panas. Dan untuk ergonominya, ini tadi posisi gue nyetir kursinya. Ini sih di bagian belakang agak sempit untuk kakinya. ya, masih ada jarak, nggak nempel, tapi ya nggak gitu besar untuk ruang kakinya. Ruang kepalanya, ya ada segini lah ya. Nggak mentok sih. Dan ada panoramik yang gede di bagian atasnya ini gitu. Oke, di sini karena interiornya tuh dominasinya warna hitam gitu, gelap, gue berasa agak sedikit sempit sih sensasinya aja gitu. Tapi untuk duduk di bagian sini karena nih ya, kalau teman-teman lihat di sini mungkin gara-gara senderannya ini dia bucket seat, jadi kelihatannya kayak visibilitas di belakang tuh agak kurang, mesti agak nengok gitu kalau mau lihat ke depan atau ke kanan. Di bagian belakangnya sih dia nggak ada AC ya, cuman ada colokan Type A dan Type C aja. Gitu, jadi nggak banyak hiburan untuk di bagian belakang. Tapi ada armrest, di sini ada cup holdernya. Oke, nah yang sebelahnya ini ada BYD Seal, atau kalau bahasa Indonesianya tuh Seal itu anjing laut ya. Di bagian depannya dia sebenarnya agak mirip-mirip Tesla Model 3 kalau gue bilang ya. Kayaknya dia kompetitornya juga sih untuk placement kelasnya. Ini lampunya dibikin lancip gitu, ada di areal di sini, dan ini nih yang bikin unik nih. Ini kayak kalau nonton Attack on Titan gitu ya, habis berubah jadi Titan, matanya di bawahnya ada kayak ginian ya. Di sini ada logonya BYD, dan kita lihat lagi ke bagian sampingnya. Ya, dia pakai Continental Eco Contact 6. Dan untuk ukuran bannya ini dia 235/45 R19, jadi agak tipis ya untuk profilnya. Nah, di sini ada tulisannya BYD Design. Untuk handle-nya dia model yang masuk ke dalam gini ya. Jadi kalau mobilnya dibuka dia keluar, nanti kalau dikunci dia masuk sendiri gitu. Dia ini sedan ya untuk yang Seal ini, dan kelihatan kayak
sedan-sedan zaman sekarang yang fastback gitu, coefficient of drag-nya pasti bagus nih kalau bentuk-bentuk model kayak gini. Ini namanya BYD Seal. Di sini nih, untuk lampunya dia aksennya bentuknya titik-titik kayak gini nih. Unik sih, keren juga. Dan di bagian bawah sini dia ada diffuser yang gede, ini racing banget sih untuk aksen di bagian bawah sini. Keren ya. Untuk buka bagasinya tekan tombol yang di sini. Nah, dia udah elektrik, buka sendiri. Bagasinya sih ya segini ya, tapi untuk di bagian bawahnya masih bisa naruh barang. Dan ini masih bisa dibukanya lagi. Ada tire repairment kitnya di bagian bawah sana. Nah, jadi untuk yang BYD Seal ini, dia menggunakan penggerak roda all-wheel drive, guys. Jadi, dia ada dua motor, depan dan belakang. Dan digabungin tenaganya sampai 500 HP. Wow, kenceng. Akselerasi dari 0 ke 100-nya 3,8 detik. Gila, itu udah spek supercar sih. Oke, kita masuk ke bagian dalamnya. Kita dengerin suara tutup pintunya ya. Gila. Impresi pertama gue sih ini, build quality sih mantep. Ini langsung kedap banget ya, suara dari luar tuh langsung nggak kedengeran gitu. Untuk desainnya sendiri, terinspirasi sama laut, jadi banyak kayak yang menyerupai ombak katanya kalau misalkan menurut presentasi mereka. Ini dia untuk bentuk setirnya, dia bentuknya sport gitu ya, di bawahnya flat bottom. Dan di sini ada tombol-tombol buat pengaturan medianya, di sini ada buat cruise controlnya. Untuk jarak tempuhnya, dia diklaim bisa sampai 500-an kilometer. Untuk WLTP-nya ya. Oke, di sini audionya kita lihat, kelihatan nggak? Dia pakai Dyna Audio. Nah, itu dia. Di bagian bawahnya sini, dia ada wireless charging 2 buah, jadi bisa 2 handphone. Dan di bagian bawahnya, dia ada pengaturan buat tuas. Transmisinya nih, dia ada RN sama D aja. Dan cuma tuas sekecil ini doang ya. Ini ada on-off AC-nya dari sini dong. Lucu juga ya. Nah, di sini ada buat mode terrain segala. Terus ada buat blind spot monitoringnya sama auto hold di sini. Simple sih. Untuk kursinya sih dia bentuknya bucket gini ya. Jadi untuk senderannya nggak bisa diatur untuk naik turunnya. Tapi ini joknya cukup empuk sih. Empuk dan kulitnya juga lembut. Nggak kasar gitu. Dan dia ada pori-porinya gitu ya untuk kursinya. Jadi harusnya nggak bikin panas sih. Ini juga materialnya ngomong-ngomong bagus. Dia pakai suede di bagian sini. Terus ini ada plastik-plastik yang dibikin glossy gitu. Dan di sini dia soft touch, dilapisin kulit dan ada jahitan-jahitannya asli. Oke, kita lihat ke kursi bagian belakangnya ya. Sekarang kita masuk ke bagian belakangnya. Ya. Tuh, langsung kedap. Ya, ini untuk bagian belakangnya. Ya, dia ada ambient light-nya sedikit di bagian situ. Dan ini untuk headroom-nya sih, untuk orang setinggi gue 180 cm, agak mepet ya, jadi duduknya mungkin masih agak agak merosot kayak gitu. Ya, untuk headroom-nya dia nggak gitu banyak sih. Tapi secara ergonomi duduknya ini lumayan nyaman, cukup nyaman. Biasanya kalau mobil listrik itu, karena dia baterainya di bawah kita, lantainya agak tinggi. Tapi kalau ini dia nggak segitu tinggi sih. Masih agak tinggi, cuman nggak separah itu. Jadi nggak gitu mengganggu. Ini paha gue masih agak sedikit menggantung ya. Tapi masih bisa kesupport dengan baik untuk bagian sini. Di sini, dia ada armrest-nya dan ada cup holder-nya, 2 buah. Dan ini kursinya empuk. Kursinya tuh empuk gitu. Enak banget duduknya di sini. Kursinya sayangnya dia nggak bisa di-recline. Kurang rebah sedikit sih kalau untuk selera gue ya. Tapi dia model-model kayak mobil Eropa gitu, jadi dia untuk kursinya itu agak mendelep gitu ya posisi duduknya. Dan kalau teman-teman lihat di bagian atasnya, ini atapnya dia kaca semua. Dan ini nggak bisa ditutup ya, bener-bener fix kayak gini. Jadi kalau panas nih, ini wajib banget dipasangin kaca film nih untuk yang bagian atasnya. Ya, gila, gede banget kacanya tuh sampai depan. Oke, ini buat tampilan dashboardnya kalau mau lihat dari belakang kayak gini nih bentuknya. Nah, yang terakhir nih ada BYD Atto 3. Nah, jadi kalau yang tadi Seal sama Dolphin itu dia masuk ke series Ocean atau laut. Kalau yang Atto ini dia masuk ke seri Dynasty. Kelihatan banget bentuknya SUV crossover. Di bagian depannya dia flush sih, dia nggak ada lubangnya. Untuk lampunya dia ada DRL di bagian sini. Yang pasti udah projector LED ya untuk lampu-lampunya. Dan ini bumper depannya sih, aksennya sih
cukup generik ya, mobil-mobil modern zaman sekarang banyak yang bentuk bumpernya kayak gini nih untuk aksennya. Dan ini di bagian sini dia ada radar, nggak banyak aksen yang macam-macam untuk eksteriornya. Ke bagian samping ini kalau teman-teman lihat di sini fendernya ini dia cukup keluar gitu, jadi kelihatan lebih sporty lah ya. Dan di bagian bannya dia pakai ban merek Atlas. Bannya beda-beda semua nih dari tiga mobil ini. Ukuran bannya itu 215, 60 dan peleknya ring 17. Oke. Dan seperti crossover-crossover pada umumnya dia ada aksen-aksen plastik. Ada emblem juga di sini BYD Design, dan di bagian bawahnya juga masih nyambung ya, aksen-aksen plastik dicampur sama plastik yang gloss juga nih. Oke, rem belakangnya cakram. Nah, ini untuk pilar bagian C-nya dia dibikin floating gini ya, dan ini aksennya tuh kayak ada cowak-cowakan gitu. Kelihatan ya. Unik juga. Dan bagian belakangnya sih, ya ini Lexus banget sih kalau menurut gue ya. Lampunya modelnya begitu, dan di sini ada emblemnya. Ya, dia masih dibuka manual untuk bagasi bagian belakangnya. Bagasinya sih ukurannya oke, cukup gede juga. Dan di bagian bawahnya dia ada tempat yang cukup gede nih. Dia langsung kelihatan di sini ada tire repair kitnya. Ditaruh di bagian situ. Jadi dia nggak ada ban serepnya ya. Nah, kalau untuk si BYD Atto ini, dia sih pakai baterai kurang lebih sama kayak Dolphin ya. Jadi untuk range-nya dia 420-an kilometer WLTP. Ngecasnya dari bagian sini. Oke, kita masuk ke bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya cukup unik ya. Karena kalau misalkan yang tadi dua mobil itu dia terinspirasi dari laut, kalau yang Atto ini dia terinspirasi dari alat-alat fitness, dari gym. Om Deddy suka nih kayaknya. Nih, kelihatan dari sini, ini tuh terinspirasi dari treadmill katanya. Jadi ini buat, ini tuh handle pintunya guys. Jadi cara buka pintunya tuh ditarik ininya. Tuh. Kayak gitu ya. Dan di sini dia ada kisi-kisi AC yang mungkin kalau teman-teman nggak tahu konsepnya, bingung ini kenapa bentuknya gini, gede banget. Karena ini terinspirasi dari barbel, dari dumbbell. Ini kelihatan kayak barbel gitu ya. Ini kelihatan kayak alat fitness sih memang. Kalau dari bagian sini, dia untuk tuas transmisinya juga dia kelihatan kayak thruster pesawat gini ya, keren. Tuh, tinggal didorong-dorong dan ditarik gini. Ya, untuk layarnya dia sama kayak si Seal. Dia bisa dibikin jadi vertikal. Ada pencet bagian situ. Keren sih. Untuk material dari dashboardnya sendiri dia campuran, dia ada soft touch kulit bagian sini, ada plastik yang di brush. Dan di bagian sini dia ada material sweat yang kalau kita pegang ini materialnya tuh apa ya, ada teksturnya gitu, berasa ada teksturnya. Bagian cluster instrumennya kecil gitu ya. Kayak layar handphone sih, ini kecil banget dan bisa bikin layarnya jadi vertikal, tekan tombol di sini juga nih. Aduh, gimmicknya lucu banget ya. Oke. Ada satu hal yang unik menurut gue, itu adalah di bagian door trimnya. Nih ya, kita lihat. Nah, di bagian sini, itu kayak, apa ya, kayak bass. Ini senar, dan bunyi kalau kita tarik-tarik gitu. Lucu banget ya. Kepikiran aja loh bikin kayak gini. Ini unik sih, bisa di-stem lah gitu. Gak gue bercanda, itu buat ngencengin doang. Oke. Ya, itu untuk bagian dalamnya si Atto 3. Ya, di sini dia ada mode-modenya dan ada AC-nya juga dia di sini ya. Jadi, ketiga mobil ini dia punya satu benang merah, itu adalah pengontrolannya di sini semua. Untuk pengaturan lainnya sih pasti ada di head unit ini ya. Nanti kita explore kalau misalkan kita udah punya kesempatan buat review penuhnya. Di sini ada wireless charging nih. Ya, oke. Okay. Nih, lihat deh, armrest-nya aja dia ada garis-garis ini kayak maco banget gitu. Ini ada tempat penyimpanan di bagian bawah sini tertutup. Oke, kita lihat ke baris keduanya ya. Nah, untuk baris keduanya ini tadi posisi gue nyetir ya. Nah, untuk space-nya ternyata dia nggak gede-gede banget ini, nempel sih kaki gue. Ya, jadi untuk space bagian belakangnya dia nggak gede-gede banget ya. Dan kursi bagian belakangnya juga dia pengaturannya fix nih. Dia fix ya, nggak bisa di recline ya, ini udah paling rebah. Agak tegak ya, kayak crossover pada umumnya sih dia, cuman lagi-lagi karena ini mobil listrik lantainya biasa tinggi, kalau ini dia
nggak tinggi-tinggi banget, masih termasuk tinggi, tapi nggak tinggi-tinggi banget tuh. Ya masih bisa tersupport lah dari sini sampai sini. Oke, lagi-lagi untuk bagian kisi-kisi AC-nya sama kayak di bagian depan, terinspirasi dari dumbbell, dari barbell. Terus, oh ya, ini ngomong-ngomong kursi bagian depannya dia bentuknya bucket gini ya, jadi senderannya nggak bisa diatur juga. Ini kalau kita melihat dashboard bagian depannya dari belakang. Dan di bagian atasnya dia ada panoramik nih. Jadi ini panoramik ya, jadi bisa ditutup dia. Beda sama yang seal tadi. Oke. Di sini ada armrest juga yang bisa dibuka dan ada cup holder-nya. Secara overall ya, gue suka sama build quality dan materialnya. Ini terasa solid sih. Terasa solid sih ini mobil, material juga oke. Tuh. Gak kopong gitu. Di door trimnya juga untuk yang bagian belakang dia untuk handle pintunya. Ini terinspirasi juga dari alat-alat gym ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu ini bentuk apa? Karena gue nggak pernah nge-gym. Oke, kita keluar dulu. Oke teman-teman, jadi kayak gitu bahasan singkat mengenai ketiga mobil BYD yang baru dikenalin di Indonesia ya. Ada sedikit apa ya, garis besar mungkin ya yang gue temukan dari ketiga mobil ini ya, itu layoutnya. Layoutnya tuh mirip-mirip gitu, cuman desainnya aja yang beda gitu ya, kayak di bagian depan dia flush gitu, terus pengaturan cuma di konsol bagian tengah doang, di bagian buat pengaturan tuas transmisinya di bagian situ doang. Layarnya ketiga-tiganya bisa bikin vertikal, horizontal kayak gitu. Terus juga untuk bagian kursinya dia sama-sama pakai bucket semua. Materialnya sih sama-sama semua ya. Bukan hal yang jelek sih. Untuk material sih dia bagus gitu. Kursinya bucket. Kursi bagian belakang juga layoutnya sama, dia ada armrest-nya dan ada cup holder 2 kayak gitu. Teman-teman lebih suka yang mana nih? Dolphin, Seal, atau Atto 3 gitu. Untuk harganya sih dia belum diumumin untuk sekarang ya, karena baru diperkenalkan, mungkin nanti di IMS dia bakal dirilis harganya. Tapi ada bocoran sedikit, untuk yang Dolphin dia ada di kepala 3 harganya, 300-an. Terus untuk yang Atto itu di harga kepala 4, dan untuk yang Seal dia di kepala 5 harganya. Untuk sebuah mobil listrik, oke juga ya. Harganya sih gokil juga. Oke, jadi gitu aja dulu mungkin buat video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Komentar di bawah ya, mobil mana dari BYD ini yang teman-teman suka. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Gue Grady, jangan lupa makan. Dadah.